Mulai ya. Baik, selamat siang teman-teman Tanam Duit semua. Recording in progress. Kembali dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuhihin. Halo Fer, apa kabar Fer? Baik bos, thank you. Oke, teman-teman semua selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Idul Fitrinya seru ya, dan udah yang mudik juga udah bisa bertemu dengan keluarga ya. Hari tahun ini mudik 80 juta lebih, bayangin, wow, luar biasa, berarti harusnya ekonomi kita udah semakin membaik. Oke Fer, kita minggu lalu karena Idul Fitri kita kan nggak ada market outlook. Nah begitu libur seminggu, hari ini market pagi-pagi jebolnya minta ampun Fer. Minus berapa tuh? Minus 5% ya, IDX 30 minus 5%. Bayangin ngikutin Dow Jones yang selama seminggu kemarin itu sadis banget turunnya. Nah kita di sesi pertama IDX itu minus 3,88%. Mungkin bisa dikasih komentar Fer, ini ceritanya pasti seru banget nih Fer. Iya, kembali lagi ini kan boleh dibilang spillover dari luar ya, spillover dari global. Kalau kita ngomongin ekonomi kita sendiri, basically our economy is not in a bad shape. Ya, tidak dalam kondisi yang buruk. Tadi kan NT sendiri bilang, yang mudik itu 80 juta orang, bos. Itu gila, berarti kan mereka punya duit untuk mudik, ya kan? Kalau enggak kan cengok aja ya di rumah, ya. Pakai sarung, ya paling banyak bencana. Tapi ini kok main burung ya, tapi ini semuanya ada mudik 80. Itu indikasi bahwa ekonomi kita is not in a bad shape. Bagus ya, kalau kita lihat trade surplus kita, lantas APBN kita juga malah sekarang nih di kuartal pertama tidak defisit ya, malah surplus ya, lantas cadangan devisa kita is okay. Inflasi kita pun, nih saya nggak tahu apa yang keluar, tapi kemarin the first quarter cuma 2,6%, jauh di bawah average yang 3,5% sampai 4%. Jadi secara fundamental, kalau kita ngomong ke ekonomi kita, itu sehat. Sampai asing pun sebelum drop itu nggak peduli dengan market yang terjadi di luar gitu loh ya. Mau merah, mau hijau, mau kuning, market kita tetap aja ngacir terus ya. Index kita sampai ke 7.300, 7.400 ya kalau nggak salah ya, hampir ya. Nah itu semuanya itu sebetulnya kembali lagi ke masalah decoupling ya. Ada disconnect antara fundamental ekonomi kita dengan yang ada di negara-negara atau di luar sana ya. Itu disconnectnya ada, kenapa? Karena kita punya recovery terlambat dibandingkan mereka bos ya. Jadi kan karena mereka jor-joran ya kan, sampai di atas 10% dari APBN defisitnya ya kan. Itu fiskal stimulusnya tahun lalu itu luar biasa, sehingga Amerika mengalami overheating ekonominya sampai inflasinya mencapai 8,5% di bulan Maret atau April lalu ya. Tapi at least so high sampai mengkhawatirkan, sehingga The Fed kemarin menaikkan suku bunga sampai 50 basis point ya. Padahal pada waktu itu tuh market rebound luar biasa bos, karena si Powell bilang ini nih sekali doang nih kayaknya nih agresif 50 basis point, yang akan datang mungkin tidak seagresif. Yeah. Market happy, ya kan? Udah drop 900 berapa poin, Dow Jones rebound di atas 900.000 poin, lantas jebol lagi sekarang. Nah, persoalannya kembali sekarang ini yaitu bahwa memang terutama di Eropa bos, jangan lupa Eropa ini sangat-sangat dihantui oleh perang Ukraina ya, dan banyak yang udah bilang basically Eropa udah entering recession, udah memasuki resesi gitu loh ya, karena mereka depend so much on terutama untuk gas ya, rata-rata 40% ya dari Rusia ya, kalau minyak mereka udah cut ya importnya ya kan, karena itu peanuts lah ya kan, tapi tetap masih diantui oleh perang Ukraina yang memberikan satu, pertama adalah business sentiment itu drop bos, orang nggak mau investasi dengan keadaan kayak begini ya.
Walaupun memang supply gasnya masih terus jalan, tapi dia bilang, wow, come on man, ini uncertainty, gitu loh ya. Makanya jebol lah ya ekonomi Eropa. Nah ini Bang Embet, sekarang Cina. Kalau kita lihat Cina, akibat mereka punya zero COVID policy, itu kan dia lockdown gila-gilaan itu. Satu provinsi Guangzhou, satu kota Shanghai, mereka lockdown, bos. Ya, jadi makanya importnya drop 3% berapa banyak itu kan ya. Walaupun trade surplus mereka ya 530 sekian billion US dollar, tapi itu disebabkan karena drop mereka punya import gitu loh ya. Nah, selebihnya lagi kita lihat Amerika pun di dalam keadaan yang sama sekali istilahnya begini, The Fed enggak tahu mau ngapain. Gitu loh ya. Mati gaya. Jadi, mati gaya. Jadi makanya dia bilang kita tunggu aja data-data, angka-angka baru take action gitu loh. Dia enggak tahu, enggak. Nah, memang inflasi itu bos di dalam makroekonomi, bagi mereka yang belajar ekonomi makro, itu paling sulit ditangani, enggak ada yang bisa. Ya, jadi enggak ada itu namanya teori yang memang benar-benar baku gitu bisa taming inflation. Ya, what policy receipt yang bisa dijalankan, enggak ada itu. Itu paling-paling konyol itu yang namanya hantu inflasi itu ya, lebih ganas dari setan pocong. Ya, jadi itulah makanya market akhirnya pelan-pelan merasa, waduh ini kayaknya ini bakal enggak enak nih. Nah, keluarlah narasi-narasi yang mengatakan bahwa kemungkinan besar soft landing itu kecil sekali kanisnya. Ya. Betul. Ya, bisa juga hard landing ya, dan tahun depan diramalkan juga ekonomi masih sangat bearish ya, akibat daripada ya kebijakan tight money policy yang harus dijalankan sekarang. Tahun depan pun outlook masih bearish. Jadi market bilang tahun ini bearish, tahun depan bearish, yang gue mati dong di market. Yang pasti earnings corporate juga bakal turun. Ngapain gue megang saham, kan begitu. Ya, logikanya. Nah, ini walaupun story ini ada di dalam skala global, akhirnya spillover-nya juga ke market kita. Kenapa spillover-nya ke market kita? Padahal fundamental kita ini bagus. Ya, lama-lama juga orang bilang, waduh ini gawat. Nah, disitulah yang namanya market itu walaupun nggak ada reason yang rasional ansih ya. Ya tadi ya, ekonomi kita nih nggak jelek gitu ya. Tapi market udah berekspektasi, waduh ini juga kayaknya gawat nih. Ya, ekspektasi bos yang trade the market ya dengan fundamental kita. Nah, oleh karena itu tadi juga begitu buka karena kita libur 2 minggu ya kan, seminggu lebih ya. Kita libur itu langsung begitu buka orang jor-joran mereka jual apa aja sahamnya ya. Kalau ada celana, baju juga gua jual. Apa minus 5% ya. Nah, that's market gitu loh. You never know. Ya, selama ini sebelumnya kan asik banget market kita terus ya. Market di luar mau merah, mau hijau, mau kuning, kita mah terus aja nanjak, asing terus-terusan beli, bos. Ya, selalu net buy every single day. Nah, sekarang terjadi shock and mungkin bisa terjadi apa yang namanya capital reversal. Ya, jadi pembalikan arah dari capital inflow menjadi capital outflow. Artinya dolar-dolar itu balik pulang mudik lah ya. Ente semua udah pulang mudik nih, lebaran nih. Sekarang aneh juga mau lebaran nih. Dolar bilang ya. Aneh. Mau kebalan. Nah, itu story-nya. Oke. Nah, jadi berarti dolar akan makin menguat dong, dan gimana rupiah? Ya, ada kemungkinan besar kita tetap all over the world, semua currencies under pressure. Kenapa under pressure? Tadi memang Amerika ini biang kerok, dia yang bikin masalah, malah dolarnya kuat. Gitu loh ya. Ini kan mau dibilang asu sampean kan gitu bilangnya ya. Lu yang bikin gara-gara kok jadi lu yang kuat gitu loh. Gue yang ketakutan. Jadi harusnya kan lu yang ketakutan. Mereka gitu. Malah nyengirnya ngir gitu kan. Ada kemungkinan, ini kemungkinan ya, bukan pasti. Ada kemungkinan semua currencies termasuk kita juga itu under pressure. Kenapa? Itu jarang terjadi yen tuh under pressure, bos. Even pada waktu 2008, saat semua currency under pressure, yen tuh menguat. Stay firm.
ya, dijadikan benar-benar ekonomi ini namanya kebijakan moneter dan fiskal Jepang itu dipercaya oleh dunia, sehingga currency-nya pun dipercaya. Orang lari ke dolar, tapi juga lari ke yen. Gitu loh. Sekarang ya, yen aja udah kena juga, bos. Yuan juga kena. Tadinya kan yuan digadang-gadang sebagai pengganti dolar, juga nih. Karena membre juga nggak bisa menggantikan dolar yang punya hegemoni yang sangat kuat dalam sekejap. It takes time. Dulu juga pound sterling, dolar menggantikan pound sterling kan bukan masalah satu hari overnight, ya kan? Jadi itu makan waktu ratusan tahun baru akhirnya pound sterling digantikan oleh dolar. Gitu loh. Nah, outlook ke depan, kembali lagi kalau in term of currency, gitu loh ya, I'm pretty sure, gue yakin banget, dolar ini masih berjaya. Artinya semua currency termasuk rupiah bakal masih under pressure. Oke, kita nggak usah nanya, sulit untuk nanya kira-kira bakal keberapa dolarnya. Tapi udah jelas sih kalau 14.500 aja masih tetap bisa bertahan di situ, bos. Okay. Ya? 14.500 lah, kita jangan ngomong 15.000 dulu gitu loh ya. Tapi yang namanya bottomnya 14.500 nih, itu kayaknya bottom yang kuat. Oh gitu, hebat juga loh berarti rupiah kan, turunnya cuma dikit. Nah, kembali lagi ke ekonomi kita sebetulnya nggak terlalu bermasalah, bos, beda sama Sri Lanka, jangan disamain ya, Turki misalnya, itu apa-apa, even Venezuela, Argentina, Brazil, ya, yang termasuk emerging market, kita termasuk one of the best among emerging markets, gitu loh. Ya, jadi kemarin, tapi tetap aja, lu mau seberapa kuat pun juga, kalau orang berbondong-bondong over the world lari ke dolar, ya currency kita juga mau nggak mau kena, bos. Ya, oke. Ya, jadi kita kalau masih bisa stay rupiah kita terhadap dolar di 14.500, wah itu perlu salawat itu. Thanks God banget itu. Itu hati canggih banget ekonomi kita gitu loh. Nah, tapi kalau berdasarkan my observation, ya bukan tidak mungkin dolar is gonna hike further, lebih tinggi lagi, tapi tidak menimbulkan kepanikan. Ngerti nggak? Ya. Jadi bukan tidak mungkin misalnya dolar pelan-pelan naik 14.500, 14.600 gitu kan ya. Asal BI di sini tepat melakukan intervensinya to tame the negative sentiment, ya, open market operation, cooling down ya sentimen negatif ini, I'm sure ekonomi kita tidak terganggu. Gitu lah ya. Tapi kalau dia sampai BI salah langkah, ya kan, tidak tepat open market operation-nya, sering kali itu BI terjadi kayak begitu, karena terus-terusan I'm observing ya, I've been observing BI itu since tahun 2000 gitu loh ya, sampai sering kali waktu itu nulis di Kompas, sampai dipanggil sampai Miranda Gultom, ya lu nulis apa sih di Kompas, kayak gitu-gitu. Nah, because of tadi, my opinion, BI tidak melakukan intervensi yang tepat. Nah, kalau tepat BI, ekonomi kita tidak terganggu, tapi kalau tidak tepat, bukan tidak mungkin, bukan karena dolarnya, tapi ekspektasi yang disebabkan oleh kebijakan BI menjadi negatif, sehingga dolar bisa terbang sampai ke 15.000. Ya? Wrong signal ini kan, itu ya. Iya, jadi di sini ada dua poin ya. Pertama, dolar itu sendiri ansi. Yang kedua, market melihat, BI ini intervensinya bagaimana nih? Ya, jadi juga kembali lagi disebabkan oleh intervensi BI gitu loh ya. Bukan cuma oleh dolar ansi ya. Oke, okay. Nah itu kalau dari kita coba geser dikit ke sisi corporate, kira-kira gimana kan? Sisi siapa? Corporate di Indonesia earnings akan terganggu nggak? Artinya bisnis akan terganggu nggak? Korporasi? Ya, so far nggak ada gangguan, bos. So far ekonomi kita kembali lagi baru in a state of recovering ya, masih jauh perjalanannya ya, karena masih boleh dibilang nih kita baru selesai dari lockdown ya, lantas baru selesai juga dari segala macam pengeluaran yang menyebabkan defisit, baru kita lihat lagi pemerintah mendapatkan tax revenue yang melebihi dari pengeluarannya, basically belum terganggu gitu loh. Nah, akan menjadi terganggu melalui channel transmisi yang namanya dolar tadi.
Kalau sampai dolar ini kebablasan, BI tidak bisa memanage, ya kan? Apalagi sampai 15 ribu, di atas 15 ribu, otomatis bisnis sentimen drop, bos. Jadi contagious. Jadi contagious kemana-mana itu. Wah, nah bener, cabang juga jadi buruk. Kalau bisnis sentimen drop, ya, and earnings company terganggu, otomatis pembayaran pelunasan utang atau kredit ke bank juga kan bisa terganggu. Nah ini mengganggu kredit channel lagi, yang harusnya ngasih kredit bank bilang kagak dulu deh. Nah akhirnya terjadilah itu yang namanya feedback loop. Oke. Fair-nya ada yang nanya, Fair, itu korek api nggak nyala-nyala, Fair? Apa? Korek gimana, bos? Api nggak nyala-nyala. Nggak, bercanda. Korek apinya nggak nyala-nyala kayaknya. Oh iya, udah. Fair, okay. ini ada yang nanya, Fair. Ini ada yang nanya gini, Indonesia melakukan pelarangan ekspor CPO berakibat pasar. Nah, jangan ini dulu deh, yang lain dulu ini udah agak nyimpang nih. Ini ada yang nanya nih, Emir nanya nih. Saya ingin bertanya, apakah pertumbuhan ekonomi kuartal kedua nantinya bisa positif? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasar disebut-sebut, ini yang lain nanya nih, pasar disebut-sebut menunggu respons BI terhadap keputusan. Bagaimana prediksi kebijakan BI nantinya? Tadi sempat dibahas. Apakah BI akan mengerek suku bunga? Jika iya, BI akan naik seberapa banyak? Dan jika BI naikin suku bunga, sektor mana aja yang diuntungkan dan sektor mana aja yang dirugikan? Good question. Jadi gini, kalau soal pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, saya yakin masih positif ya, bahkan the whole year pun masih positif ya. Banyak yang meramalkan kemarin ya ekonomi kita 5% sedikitnya sampai 5,2% ya, masih bisa ya, IMF, World Bank gitu kan. Jadi terlepas dari masalah stock market, ekonomi kita ini nggak ada kaitannya banget dengan stock market, beda sama di luar ya. Kalau di luar itu orang memang udah menjadi saving society ya. Artinya apa? Mereka kebanyakan duitnya mereka udah tahu itu saham, obligasi, hedge fund ya, mutual funds ya, sehingga kalau market di sana drop, tenaga beli masyarakat pun drop ya. Artinya apa? Terjadi spillover dari stock market ke ekonomi. Kalau kita mah enggak, kita negara kita ini baru berapa persen orang yang ngerti saham ya kan? Kalau dimakan dibandingkan di Filipina aja kita kalah. Di Filipina, di Malaysia tuh sopir taksi udah main saham ya. Di sini kita orang tuan-tuan besar yang pakai dasi dua depan belakang, belum tentu mereka juga investasi di saham karena kagak ngerti ya. Gitu ya. Nah jadi itu nggak ada lah, artinya efek dari stock market drop ke ekonomi nggak ada. Nah sekarang ekonominya itu sendiri bagaimana? Tadi pertanyaannya apakah BI akan mengikuti kebijakan The Fed, juga belum tentu. Karena kembali lagi, kita juga ada dua nih ya, masalahnya pertama, apakah dolar ini akan terus menguat, nah itu bisa memancing BI untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau dolar tidak menguat dan rupiah termasuk stabil di level sekarang, 14.500 misalnya ya, dilihat inflasi bos, kalau inflasinya masih tetap rendah, nggak ada alasan BI untuk naikin suku bunga, gitu loh ya. Jadi nggak otomatis The Fed naikin suku bunga, lantas BI juga jumping jack press ikut-ikutan naikin suku bunga, walaupun faktanya sekarang di dunia seperti itu. Oke. Nah, jadi strategi investasinya tuh apa, Fer, untuk ke dalam situasi yang seperti ini? Gini, strategi investasi itu tidak terlepas dari berapa panjang horizon investasi kita, bos. Ya kan, kalau tiap hari ente trading ya, saat anytime is the time for investment. Kalau trading ya, ya tinggal kapan masuk, kapan keluar kan gitu, main tebak-tebakan ya. Jadi kayak main judi. Tapi kalau investasi Anda memang punya time horizon tertentu, misalnya 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya kan pokoknya dalam jangka panjang untuk investasi investasi Anda, any time the market drops, you masuk. Averaging down. Gitu loh. Tergantung horizonnya nih. Kalau horizonnya jangka pendek cuma sebulan, dua bulan, ya kita nggak tahu, bos, kapan masuknya. Tapi kalau you punya horizon setahun minimal atau dua tahun, apalagi minimal, anytime the market drop itu saatnya masuk. Lihat, lihat, lihat,
nggak tahu kayak hari ini terjadi turunnya bisa luar biasa kayak gitu kan ya. Karena ya bisa, bisa kayak sekarang nih misalnya turun kan 5% ya, tapi you punya horizon ya jangka panjang 5 tahun misalnya. Just put your money gitu loh ya. Walau nggak semua tentunya ya. Nanti kalau drop lagi, masuk lagi. Karena kita namanya itu jangka panjang, we are riding the trend. Yeah. Ya, bukan care dengan volatility, tapi we are riding the trend. Dan kalau ngomong 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang akan datang 5 tahun, I'm sure ini terjadi yang namanya global shift, bos. Ya, global shift. Dengan adanya supply chain disruption ini akan terjadi global shift ya. Ya. Kalau menurut saya ini Asia akan play an important role, gitu loh ya, in the future ya. Jadi Asia will be playing an important role karena apa? Kembali lagi negara-negara maju itu depend so much on technology, bos. Yeah. Mereka nggak bisa lagi yang lain. Kayak American economy itu udah service semua itu, bos. Mm-hmm. Ya kan? Begitu juga Eropa, ya. Lantas begitu juga dengan China. China udah shifting ke service industry. Nah, manufacturing ini negara-negara emerging market yang sehat, bos. Termasuk kita. Di antara emerging market, Indonesia tuh jangan dianggap enteng loh. Walaupun itu pun karena kebijakan pemerintahnya juga nggak terlalu optimal, ya. Apalagi kalau optimal, gitu kan? Kebijakan yang tidak optimal aja boleh dibilang ekonomi kita itu sangat resilient. Masih kita lihat sekarang ya, 62% dari total output GDP kita itu masih UMKM. Orang dagang beras di pasar, dagang sembako di pasar, dagang telur, dagang rokok, dagang bakmi, bubur ayam. Itu yang menopang ekonomi. Mereka kagak peduli sama dolar. Ya kan? Lama masih ada telur ya. Tinggal digoreng, diceplok, jalan. Kan begitu ekonomi kita. Nah jadi kembali lagi, kalau ditanya strategi investasinya apa? Different, any country different. Nah kalau untuk Indonesia, you have a time horizon of 5 years. Anytime the market drop, you buy. Oke. Okay. Gitu loh ya. Kan, jadi kalau kita petakan ya, secara global, perbandingan Indonesia. Dengan pertama dengan emerging countries ya, baik itu di Asia ataupun yang di Amerika Latin barangkali ya, dan juga mungkin negara-negara maju itu kayak gimana, Fer? Yang pertama dengan negara-negara emerging market dulu, Fer. Kita posisi kita jauh lebih baik ya dibandingkan. Oh, jauh lebih baik, bos. Makanya kemarin sebelum terjadi spill over ke market kita ini hari, asing tuh keep buying. Ya, jadi kita India ya Thailand ya, termasuk yang boleh dibilang emerging market yang di Asia ini sehat dibandingkan emerging market yang ada di negara-negara lain terutama Latin Amerika ya, kayak Argentina, Venezuela, apalagi Venezuela ya, Brazil, segala macam, Chili, Peru, segala macam, dan juga dibandingkan dengan yang ada di Eropa Tengah itu termasuk emerging market juga ya, termasuk Turki juga. Kita jauh lebih bagus, bos. Turki babak belur itu ya. Kita termasuk bagus even among the Asian countries dibandingkan dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Filipina, kita nggak bad, not bad. Ya, kita masih termasuk bagus gitu loh ya, bisa tumbuh 5% tuh bagus itu ya, itu nggak gampang ya. Tapi jangan bandingkan dengan India yang memang di atas 7%, Vietnam di atas 7%, tapi 5% is not bad. Gitu loh ya, makanya asing keep buying sebelum drop kemarin gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, outlook kedepannya bagaimana ya? Outlook kedepannya kalau kita lihat in term of paling penting itu fiskal ya, fiskal kita bisa di manage dengan bagus dengan debt to GDP ratio totalnya cuma 40% ya kan, itu boleh dibilang kita nggak akan mengalami apa namanya sovereign rate yang di downgrade, enggak gitu kan, walaupun nggak naik ya masih tetap, kalau masih bisa kita pertahankan investment grade, Indonesia is not bad. Nah jadi kalau ngomong 5 tahun ke depan sih, terlepas dari masalah politik ya, tentu itu yang bikin uncertainty ya kan. Nah tapi kalau ekonominya seperti ini, ceteris paribus, kita nggak bad ya, walaupun nggak extraordinary, tapi if you put your money in the stock market, I'm sure it makes money gitu ya. Nah cuman masalahnya kembali lagi, political event juga matters. 2024 ini
ada PLPres lagi, ya. Kemarin bikin IKN tuh udah happy-happy, orang pada mundur. Kenapa? Karena ada political uncertainty 2024. Oke, gua committed ya duit gua untuk ibu kota negara yang baru. 2024 kok Jokowi nggak jadi presiden lagi, ada zamannya nggak dengan monyet yang baru yang jadi presiden? Bisa aja nih dirubah planningnya, diacak-acak, ya kan? Ya sementara gue udah committed gitu kan, udah beli tanah ya, beli rokok ya, beli kopi ya, ternyata nggak jadi kan. Nah ini nih political event yang bikin uncertainty, bos. I see. Okay. Fer, ini udah lama juga dan ini terus terang hari ini menarik banget ya topiknya, apalagi karena secara global turun dan semua negara juga lagi bermasalah. Dramanya bukan lagi drama Korea, tapi drama global ya, Fer, ya. Jadi semua negara bermasalah, paling ditambah dengan situasi perang Ukraina Rusia, udah gitu sanksi-sanksi juga berbalik ya, bisa berbalik ya. Iya, betul. Bilang ente kalau mau beli minyak dari aneh, beli gas pakai rubel. Kayak gitu-gitu kan bikin creating uncertainty ya. Iya. Jadi itu jadi ya, tetap aja buruk sih situasinya, dan Eropa juga jadi mau yang tadinya sanksi, jadi mereka terpaksa juga harus menahan sanksinya juga, nggak bulat-bulat juga sanksinya gitu ya. Betul. Okay. So again, jadi kalau investasinya itu kita long term banget ya, Fer, sebetulnya. Jadi jangan ya kalau ke ada ibu-ibu yang nanya kan kemarin, Pak Ferry bagaimana ini, saya punya income tiap bulan tapi dan horizon saya investasinya panjang lah gitu kan, ya dia mungkin 10 tahun lah, saya nggak masalah bu, kalau memang ibu mau long term horizon gini aja, kita pecah dua aja kan, setiap bulan ibu mau masuk 50% dari total investasi ibu di reksadana saham, 50% lagi di reksadana fixed income, saya rasa itu aman gitu loh ya, kalau memang horizon investasinya jangka panjang gitu ya. Apalagi kalau lebih dari 5 tahun, apalagi kalau 10 tahun gitu kan, apalagi dia masih umur 40 mungkin ya, bisa 15 tahun, 20 tahun, nggak masalah. Oke, Fer, well noted, dan kayaknya waktu kita udah habis, Fer. Terima kasih banyak. Sebenarnya, mudah-mudahan situasinya membaik ya, dan ini come to buy sebetulnya. Tadi juga ada beberapa yang udah WhatsApp saya, ini market lagi turun banget nih, gimana? Kita yang nanya tuh anak muda, saya bilang ya, this is time to buy untuk reksadana saham atau reksadana indeks saham gitu. Apalagi untuk yang anak muda kan bisa untuk longer term ya, dibandingkan dengan yang usianya udah, ya maksudnya investasi cuma buat 1-2 tahun. Oke, Fer, terima kasih banyak. Nah, demikian teman-teman ulasan market outlook kita pada hari ini, tanggal 9 Mei 2022. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Stay safe, dan kita belum berakhir loh pandeminya. Jangan euforia dengan mudik, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuhin. See you next time.